Halo, kembali lagi bersama saya Milka Zelia. Hari ini akan bahas chord dari Dharari, Treasure. Oke, kita langsung aja ya. Untuk intronya ini aku akan ulik persis seperti yang ada di lagu. Nanti setelah itu chordnya, selanjutnya, nah ini yang lebih simple. Jadi kalau kalian mau asli, bisa ngikut yang intro, tapi kalau mau yang simple, bisa ikut yang nanti waktu main di verse. Oke, kita langsung aja. Untuk petunjuknya nanti bisa dilihat di sebelah sini ya. Untuk mana aja yang harus dipencet, aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama itu ada chord D. Ya. Chord D7. Tapi ini posisinya bukan posisi biasa. Posisi luar biasa. Kan gitu, karena kita mau cari suaranya yang mirip seperti di lagu. Jadi posisinya ini ada di fret 5. Aku langsung aja pakai penjarian yang lebih simpel biar pindahnya cepet. Mau pakai gini bisa, tapi pindahnya nanti akan ribet ke chord lainnya. Nah, ini suggestionnya aja, pakai jari sesuai yang aku kasih. Jadi jari manis di senar 5, fret 5. Di sini. Lalu jari kelingking di senar 3. Fret kelima, sini ya. Lalu ada jari telunjuk di senar keempat, fret ketiga. Coba petik bareng. Ya, kalian bisa petik pakai jempol, telunjuk, tengah. Itu chord pertama. Lalu chord kedua ada G7. G7 pindah sini. Jari tengah senar 6, fret 3, manis senar 4, fret 3, kelingking senar 3, fret 4. Ini. Nah, ini aku pakai tengah manis kelingking biar pindahnya lebih gampang. Dari sini pindah ke sini. Nah, nanti setelah itu ada chord C. Ya, C minor 7. Jari tengah di senar 5, fret 3, sini telunjuk, senar 4, fret 2, kelingking, senar 3, fret 4. Bunyinya seperti ini, tam, tam, tam. Minor 7, lalu pindah jari manis di fret ketiga. Jadi dari sini, senar 3 ya, jari manisnya masih senar 3, pindah fret 3. Bisa diulang dulu pelan-pelan, tempatin jarinya satu-satu. Oke. Setelah itu kalian bisa latih blockingnya. Dua pindah, dua pindah, dua pindah. Nah, ini buat membiasakan jarinya. Diulang-ulang sampai beberapa kali sampai lancar tanpa harus menunggu waktu pindah. Oke. Kalau ada masih susah patternnya, bisa diulang-ulang dulu. Misal dari sini ke sini susah, diulang-ulang dulu. Supaya bisa cepet. Itu cara latihan. Oke. Sekarang kita bahas jari kanannya. Jari kanannya petik pam pam pam. Oke, kita sambil dengar lagunya. Oke, ada patternnya, bisa dengar teng tong teng teng tong teng teng. Jadi dari mendengar kalian bisa tahu patternnya ini seperti apa. Teng. Biasa ketukan pertama itu pasti bass ikut teng tong teng. Ini pindah chord teng teng teng, patternnya sama semua. Jempol dan tengah ini bareng. Pindah. Jadi detailnya seperti ini, jempol dan tengah bersama. Jempolnya kalau D senar 5, nada tertingginya senar 5. Bareng ya, teng, lonjong. Pindah, kalau G bassnya pindah senar 6, nada tertinggi.
C, jempolnya pindah senar 5 lagi, nada tertingginya. Tempat C. Itu nada tertinggi itu maksudnya yang paling atas dipencet. Kalian lihat sini, sini. Oke, kalau udah bisa coba mainnya cepetan. Teng. Kita mau bahas chordnya. Pakai ini tadi bisa waktu main first, misal mau sambil nyanyi strum bisa. Dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti untuk chord bagian first-nya kan bisa tonton video selanjutnya ini ya. Chord gampangnya. Untuk ngiringin waktu nyanyi. Kan kalau nyanyi sambil main gini kan belibet. Nah, makanya pakai chord yang simple. Oke, sampai sini kita ketemu di next video. Bye bye.